Ya Budi ya. Kebelakang lah ya ngehitnya gitu, tapi sekarang juga masih rame, banyak yang jajan gitu dari luar kota. Dulu ramenya sama mahasiswa NHI. Yuk kita masuk ke dalam. Cuma suami doang isinya ada Surabi ini tuh doang. Ini tungkunya ini suami ini tuh. Ini tungkunya tuh. Nanti surabinya dibikinnya di sini. Ini lumayan rame. Tapi mau beli surabi apa? Surabi durian ada enak. Oh panas, dekat ke surabi panas. Mas penuh nggak mas? Coba kamu tarik kursi. Dua. Ya. Itu surabi ayam, surabi telur. Surabi asin, surabi manis semua ada komplit. Ada surabi mayonaise juga. Ini new normal tapi orang ramai gini jajan penuh banget. Paling ramai surabi apa teh? Surabi buah edan tuh apa? Oh iya, coba nyobain surabi edan. Aku nyobain surabi buah edan. Terus? Datang apa lagi? Pandan durian. Terus aku juga mau pandan durian ya. Minumnya aku mau teh manis anget aja. Cel mau makan apa Cel? Ini si surabi ini di Setiabudi banyak, ada beberapa, jadi kita bisa pilih kalian mau yang mana gitu. Ini katanya di sini di tempat aku makan surabi yang enaknya tadi namanya surabi apa kan? Ini namanya surabi anjing edan. Anjing edan apa buah edan? Buah edan aja. Oh, surabi buah edan. Best seller katanya di sini ya. Ini si surabi penampakannya kayak gini. Aku kurang yakin sih. Kita apa ada ayam? Surabi best seller di Setiabudi katanya. Saus barbeque, saus barbeque. Terus ada potongan ayamnya, potongan ayam cincang. Rasanya biasa aja. Enak gak ini? Hah? Enak gak? Not bad. Rasanya B aja. Sama yang itu beda rasanya. Kayaknya enak yang tadi. Rasanya B aja. Ini jadi Iron Man atau jadi apa ini?
kalau Surabi teh ada santennya. Ini mah kayak nggak ada santennya. Gak tahu santennya sedikit, itu kayak terigu aja. Ada cincang ayam di atas. Yajid mau, Yajid. Kalau angkat aku ini surabinya lumayan ya. Lumayan enak. Terus ini tadi harganya berapa sih tadi? Oh, 15.000. Katanya best seller. Nama surabinya Bu Aida.